Masak tumis cumi, bahan-bahannya adalah cumi. Bahan-bahannya adalah cumi. Cuminya kita bersihkan, kemudian akan kita potong. Saya memakai tintanya, saya pakai tintanya, tinta cumi. Bahan-bahan bumbunya adalah tomat, bawang putih, bawang merah, bawang pre, dan kunyit. Bahan-bahan ini akan kita tumis. Bawangnya kita tumis terlebih dahulu ya, bawang putih dan bawang merahnya. Kita ambil, Pak. Kemudian kita masukkan bawang pre. Sama kunyit. Kemudian tomatnya. Masukkan cuminya. Kita aduk, taruh di kemur. Tumis cumi tidak perlu lama ya, karena kalau cumi masak cumi terlalu lama untuk cuminya akan keras. Kita tambahkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Kita tambahkan gula penyedap rasa dan garam. Kita aduk. Anda kalau cuminya tidak ingin pakai tinta, bisa Anda bersihkan tintanya ya. Saya di sini memakai tintanya, saya pakai. Setelah berapa saat mendidih, cumi sudah masak ya, sudah harum, sudah bisa kita hidangkan. Selamat masak cumi ya. Assalamualaikum.